Enggak ada ya. Tipis di Mahmud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masih semangat ini jam terakhir. Alhamdulillah. Semangat, Pak. Semangat, semangat. Baik, ya mohon maaf jadi karena kita mulainya jam 11.24 ya, berarti nanti berakhirnya juga jam 12.24. Oke ya. 1 jam aja nggak apa-apa, aman. Insyaallah ya. Baik, ini Tak bisa yang disingkat, Pak, ya. aktif bisa disingkat ya, nanti jam 11.2 sekarang kan jam 11.24 ya, berarti jam 12.23 nanti. Baik, oke, kita Tingkat benar itu, sambil Pak. sambil ngopi dulu. Gimana tadi waktu jam pertamanya telat mulainya ya? Pas waktu, Pak. Ya. Tepat waktu, jam pertama. Oh ya, yang mulai telatnya itu jam keberapa? Jam 2.3, Pak. Oh iya ya, mungkin ada diskusi kelompok sama presentasi gitu ya. Ya, nanti Ya. jam terakhirnya lu dipercepat, Pak. Oh, kalau saya ini ya apa sesuai waktulah, saya pengelolaan waktunya, seolah tidak akan merugikan peserta gitu ya. Tapi tidak merugikan AKMI juga. Gitu ya, nanti kalau selebih awal pesertanya tidak dirugikan, tapi nanti AKMI-nya yang dirugikan. Gitu. Jam Oke, baik. Kita mulai ice breaking itu. Di sana sudah apa ini ya? Sudah zuhur apa belum? Zuhur, Pak. Sudah zuhur. Oke, baik ya. Oke. Ya, boleh izin sholat ya, Pak? Sebentar, Pak. Iya, silakan ya, salat dulu ya. Nanti kita lanjutkan ya. Oke. Baik, yang tidak sholat dulu tidak apa-apa ya. Kita mulai saja di sini. Oke, baik. Kita nah, ya. Nah, sambil ini yang ada yang sholat, sholat dulu. Oke, nanti masuk lagi gitu ya. Oke. Hari ini insya Allah aktivitas kita tidak ada diskusi kelompok ya, tapi yang diskusinya mungkin besok hari ya. Hari ini kita sesinya adalah mendengarkan, memberikan respon ya, menjawab pertanyaan, mengamati video, dan merespon videonya. Nah, baik. Mulai. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih untuk yang masih aktif on kameranya ya, Pak Abdul Hamid tetap aktif kameranya, yang lain masih sholat ya. Baik. Materi kita terkait dengan wawasan literasi membaca. Ya, yang sudah lewat. Literasi numerasi sudah, literasi sosial budaya juga sudah ya. Maka hari ini kita akan masuk materi wawasan literasi membaca Madrasah Ibtidaiyah, karena semuanya adalah guru Madrasah Ibtidaiyah ya. Besok kita lanjutkan nanti desain pembelajaran ya, literasi membaca Madrasah Ibtidaiyah. Nah, materi ini ya bertujuan untuk mampu memahami wawasan literasi membaca tingkat MI. Nah, di akhir pembelajaran nanti Bapak Ibu diharapkan itu dapat memahami wawasan literasi membaca tingkat MI. Oke, baik ya. Nah,
Sebelum kita lanjut, ini ada beberapa poin penting dulu tentang literasi membaca. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, literasi membaca ini merupakan kompetensi. Jadi kalau terkait dengan membaca, literasi itu artinya kompetensi, Bapak Ibu ya. Jadi literasi membaca berarti kompetensi membaca. Ya, apa saja yang termasuk dari bagian kompetensi membaca? Kita lihat di sini ada beberapa kata kunci. Nah, ada memahami apa yang dipahami, memahami teks tertulis, begitu ya. Kemudian menggunakan menggunakan teks tertulis, kemudian merefleksikan teks tertulis. Nah, ya, jadi saya ulangi ya. Jadi literasi membaca itu adalah kompetensi untuk memahami, satu ya, dua menggunakan, tiga merefleksikan apa yang digunakan, apa yang dipahami, apa yang direfleksikan, yaitu teks tertulis. Untuk apa teks tertulis itu? Untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa kira-kira ya? Tujuannya adalah memperoleh pengetahuan. Jadi dengan literasi membaca ini ya peserta didik nanti akan mampu memperoleh pengetahuan ya. Nah, apalagi dari pengetahuan itu nanti akan mampu mengembangkan potensi. Ya, potensi. Jadi setiap orang tuh punya potensi. Nah, bagaimana mengembangkan potensi itu maka harus didukung oleh pengetahuan. Nah, selain itu setelah dia mampu mengembangkan potensi itu, maka nanti akan mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi literasi membaca ini adalah penting, ya, sangat penting. Kenapa? Karena setiap mata pelajaran apapun di sekolah itu pasti dimulai dengan adanya literasi membaca, ya. Artinya ada kegiatan membaca. Setiap materi pelajaran, setiap mata pelajaran, apapun dan di tingkat apapun pasti dimulai dengan kegiatan membaca. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membaca itu kita akan banyak memperoleh pengetahuan ya. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan, maka semakin mudah kita mengembangkan potensi diri kita. Semakin berkembang potensi diri kita, maka semakin banyak partisipasi kita dalam masyarakat. Ya, semakin banyak kompetensi kita, kapasitas kita untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Baik, itu sekilas tentang literasi membaca. Nah, baik. Selanjutnya, saya ingin mendengar satu atau dua orang dari Bapak dan Ibu yang merespon ini dulu. Ya, yang merespon. Menurut Bapak Ibu, seberapa penting penguatan literasi membaca dalam kegiatan pembelajaran? Ya, misalnya kita di kelas ya melakukan pembelajaran. Ya, jadi pelajaran apapun, lalu di sana ada kegiatan penguatan literasi membaca. Nah, kira-kira seberapa penting penguatan literasi membaca dalam kegiatan pembelajaran itu? Artinya dalam pembelajaran itu kita mengintegrasikan penguatan literasi membacanya. Baik, yang pertama siapa dulu? Dipersilakan. Saya. Mulai Pak Abdul Aziz dulu ya. Ya, silakan ya. Pak Abdul Aziz sudah mengaktifkan mikrofon, silakan. Sangat. Ya, ya. Oke, sangat penting. Terus, kenapa sangat penting? Iya. Lanjut Pak Abdul Aziz. Karena kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Oh iya, tambahannya ya ada interpersonal. Ya, baik. Ya, selain yang dijelaskan tadi, jadi semakin bagus literasi membacanya, akan bagus juga keterampilan interpersonal. Baik, tadi ada yang raise hand berikutnya. Ya, terima kasih dulu Pak Abdul Aziz sudah memberikan respon. Coba lihat yang raise hand tadi.
Pak Anwar ya? Iya, Pak. Ya, 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 silakan Pak Anwar. Oke, silakan. Menurut saya sangat penting sekali dalam belajar ini, karena saya kosakata modern peralatan, jadi saya literasi membaca itu sangat penting. Oke, baik, terima kasih Pak Anwar. Idenya sudah saya catat. Jadi sudah dua komentar ya. Baik ya. Nah, baik, saya ini stop share dulu. Nah, Pak Abdul Hamid sudah tadi. Baik, untuk selanjutnya kita akan menonton ya bersama-sama nonton video ya. Nanti video ini adalah contoh pembelajaran dengan penguatan literasi membaca. Ya, kita akan menonton, kemudian pada saat menonton kita masing-masing mencatat ya. Nah, bagaimana karakteristik pembelajaran dengan penguatan literasi membaca. Paling tidak menulis nanti per orang itu ya satu poin karakteristiknya apa atau nanti ciri-cirinya apa. Ya, jadi seperti apakah pembelajaran yang di dalamnya itu ada penguatan literasi membaca. Pertama itu ya, seperti apakah? Kemudian yang kedua, bagaimana agar penguatan literasi membaca itu berjalan efektif? Ya, bagaimana penguatan literasi membaca itu bisa berhasil? Gitu ya. Maka kita catat itu poin-poinnya. Apakah poin nomor satu, apakah poin nomor dua. Kalau nomor satu kan nanti karakteristiknya seperti apa. Kalau yang kedua nanti bagaimana agar literasi, penguatan literasi membaca itu efektif dalam pembelajaran dari video tersebut ya. Baik. Ini tambah. Saya cek dulu Ibu Nafi Ahlailiyah ada? Belum kelihatan nih kameranya. Ibu Tayyibah. Oke, Pak Ahmad Waris sudah ada, Pak Sapi'i ada, baik. Ibu Tayyibah belum kelihatan. Pak Siddiq sudah muncul. Oke, supaya nanti aktif semua dulu ya. Nanti kalau saya mulai, nanti videonya ada yang tidak menyaksikan berarti tidak bisa menjawab pertanyaan nanti ya. Karena kita akan bisa menjawab pertanyaan setelah menyaksikan video tersebut ya. Baik, Muhammad Halimi, Ibu Ira, ya Muhammad Zaini, Ibu Siti Mahmudah, kemudian Muktamirul Haq dari masih sholat ya. Baik, ini sudah aktif. Sudah banyak ini ya, aktif juga ya. Baik, kita coba share screen lagi. Oke, sekarang kita tonton video. Silakan disiapkan kertas catatannya, karena Bapak Ibu nanti akan mencatat bagaimana karakteristik pembelajaran dengan penguatan literasi membaca. Mana bulpen? Banyak. Ini kok nyambi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agni, salam literasi untuk semua Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia.
Perkenalkan, saya Amelia Nurdiansyah, dan di video kali ini saya akan mencoba membahas satu kegiatan pembelajaran literasi membaca dengan model problem-based learning atau PBL dengan konten teks informasi dan dengan tema kebersihan lingkungan di jenjang MI. Dan Bapak Ibu, di video kali ini terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap awal, inti, dan penutup. Tentunya Bapak Ibu dapat memodifikasi dan juga mengadaptasi video tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. So, bagaimana detailnya? Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya anak soleh-soleha hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Anak-anak, untuk lebih semangat, kita berdiri yuk semua. Kita menyanyikan lagu Jika Kau Suka Hati Tepuk Tangan. Tetapi liriknya kita rubah sesuai dengan materi hari ini. Silakan dengarkan cluenya ya. Jika kalian setuju atau ya, kalian tepuk 3 kali. Jika jawabannya tidak ya, tidak setuju, tidak usah tepuk tangan, diam saja. Siapa yang buang sampah di tempatnya? Siapa yang suka bantu bersih-bersih? Siapa yang suka makan, siapa yang suka jajan, buang sampah, berserakan. Ayo, siapa itu yang masih prok, prok, prok? Berarti masih buang sampah sembarangan. Bener nih, Rajab. Siapa di sini yang suka buang sampah sembarangan? Tidak, aku dong, Bu. Suka bantu mamaku nyapu dan bersih-bersih halaman rumahku. Wah, hebat Rajab dan teman-teman ya. Mulai dari sekarang, sudah mengerti dan paham bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Terutama, jika kalian buang sampah setelah jajan, buanglah pada tempatnya. Baik anak-anak, hebat semuanya. Sekarang ibu punya cerita bergambar. Bagus nih, kita lihat ya. Oke anak-anak, kita perhatikan dengan seksama cerita bergambar berikut ini. Wow, bagus sekali, Bu. Siapakah nama pelaku dalam cergam tersebut? Namanya Bella dan Abu. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Najma. Apa yang mereka lakukan dan di mana mereka melakukannya? Mereka sedang bekerja sama untuk membersihkan sampah yang ada di taman. Siapa yang bisa menjelaskan apa inti dari cergam tersebut? Saya, Bu. Ada 2 anak yang sedang bersama-sama membersihkan lingkungan. Mereka kelihatannya happy banget, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Najma. Pelajaran IPA hari ini, Ibu mengajak kalian untuk memahami lebih luas mengenai kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah. Wah, seru, Bu. Ayo kita mulai. Ayo. Nah, video berikutnya kita akan saksikan bersama langkah-langkah dari pembelajaran problem-based learning atau PBL. Dan yang pertama adalah mengorientasikan peserta didik pada masalah. Di tahap ini, Bapak Ibu dapat mendorong para siswa-siswi untuk dapat mengamati, mengenal, dan memahami problem atau masalah yang akan diangkat dan isu-isu yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini. Dan Bapak Ibu dapat secara kreatif untuk dapat memberi pelajaran tidak melulu tentang pembelajaran textbook, tapi juga dapat memberikan praktek langsung dan pemahaman di lapangan agar memberikan kesan yang mendalam bagi peserta didik. So, bagaimana kegiatannya? Yuk kita simak videonya berikut ini. Nah,
Kita sudah sampai di lapangan sekolah. Perhatikan lingkungan di sekitar. Nah, ada pasukan oranye yang sedang bekerja. Apakah sesuai dengan tema kita yang sedang kita pelajari? Apa yang mereka kerjakan? Aku tahu, Bu. Mereka itu petugas kebersihan, Bu. Biasanya aku melihat mereka membersihkan taman, jalan, dan tempat umum di kota. Bagus jawaban Kevan. Tetapi apakah yang berkewajiban hanya pasukan oranye saja? Ya, itu tahu. Ayo kita bantu pungut sampah untuk semuanya. Video barusan merupakan aktivitas di tahap 1 yang sangat seru dalam mengorientasikan pada masalah yang terjadi. Sekarang kita akan bersiap ke tahap yang kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Dan di tahap ini Bapak Ibu dapat mensupport mereka. Bagaimana caranya? Tentunya tidak harus selalu dengan teks bacaan di dalam kelas. Di era digital kali ini, Bapak Ibu dapat menerapkan pembelajaran literasi membaca yang lebih bervariatif, seperti dari video pembelajaran atau media-media lain yang sangat keren tentunya, yang mana akan memudahkan Bapak Ibu guru untuk dapat menyampaikan materi yang disampaikan dan juga mempermudah para peserta didik untuk dapat menerima pembelajaran. Dan di tahap 2 ini, Bapak Ibu dapat mengerahkan mereka untuk dapat mencapai capaian kompetensi yang akan diharapkan di fase ini. So, bagaimana videonya? Yuk kita saksikan berikut ini. Nah, anak-anak, kita sudah kembali ke kelas. Yuk kita buat kelompok 4-5 orang. Setelah itu, kita simak video berikut ini. Nah, adakah yang bisa menarik kesimpulan dari tayangan video tersebut? Saya, Bu. Videonya keren, ceritanya mengajarkan kita semua tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Baiklah Bapak Ibu, video yang tadi merupakan tayangan contoh dari pengorganisasian guru dalam membagi kelompok kerja dalam pembelajaran problem-based learning, yang mana guru dapat membagi mereka ke dalam beberapa kelompok dan juga memacu mereka untuk dapat berkolaborasi menciptakan ide-ide yang kreatif dan juga inovatif dalam pembelajaran. Dan langkah selanjutnya, yuk kita bersiap untuk ke langkah pendampingan penyelidikan mandiri maupun kelompok. Bagaimana guru dapat mendampingi dan menyelidiki masalah yang terjadi bersama peserta didik? Yuk kita saksikan cuplikannya berikut ini. Nah, anak-anak, apakah ada permasalahan dalam pelaksanaan diskusi? Kalian bisa melihat sumber-sumber lain, misalnya dari buku modul, dari Google, ataupun dari buku paket yang ada. Baik, Bu, kita cari di buku pelajaran. Nah, bagus sekali. Lanjutkan kelompok 1. Akhirnya semua kelompok telah menyelesaikan hasil presentasi dan diskusinya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah berdiskusi dengan baik. Wah, tampak seru sekali ya Bapak Ibu proses pembelajaran barusan yang kita saksikan. Tentunya itu merupakan contoh pembelajaran yang terfokus pada student center, bukan dari teacher center, yang mana kita berfokus pada aktivitas anak-anak, bagaimana mereka aktif, kreatif, dan juga inovatif dalam pembelajaran secara kelompok dan mandiri, bukan pada guru bagaimana menyampaikan pembelajaran. Jadi ingat ya Bapak Ibu, lebih kepada student-nya, bukan teacher-nya. Dan tentunya dengan seperti ini, guru dapat secara maksimal bisa memonitor aktivitas dan kemampuan anak-anak secara individu. Dan setelah itu kita akan tiba pada tahap inti akhir dari proses pembelajaran PBL, yaitu analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Bagaimana ya proses ini dapat dilakukan oleh guru dan siswa dengan bekerja sama untuk menghasilkan analisis dan juga pemecahan masalah dari hasil mereka? Yuk kita simak saksikan berikut ini. Akhirnya semua kelompok telah menyelesaikan hasil presentasi dan diskusinya. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah berdiskusi dengan baik. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dan penguatan mengenai materi kita hari ini. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh anak-anak dalam diskusi, dari materi yang sudah diuraikan tadi, apakah pokok masalah dari kebersihan lingkungan tersebut?
tahu, Bu, kebersihan merupakan suatu hal yang wajib kita jaga dimanapun dan kapanpun. Namun, masih banyak orang yang mengabaikan hal tersebut, sehingga banyak sampah yang berserakan. Ya. Saya Amelia Nuryansyah mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita sudah selesai menonton videonya ya. Saya coba stop share dulu. Baik. Ya, satu-satu ya bergantian ya. Pertama, bagaimanakah karakteristik pembelajaran dengan penguatan literasi membaca berdasarkan video tadi? Baik ya. Dimulai dari siapa dulu ya? Saya catat dulu nih. Ya. Siapa dulu yang raise hand? Oke, jadi berdasarkan video yang sudah kita simak bersama, sudah kita tonton tadi, Bapak Ibu dapat menangkap apa ya? Satu saja karakteristik dari pembelajaran yang di dalamnya itu ada penguatan literasi membaca, gitu ya. Jadi satu poin saja ya, satu karakteristiknya, satu orang satu. Oke, dimulai Pak Anwari, silahkan Pak Anwari. Sudah menunjukkan literasi membaca ditunjukkan dengan guru itu menampilkan gambar yang berisi tentang cerita sehingga siswa itu dapat membaca dan menentukan siapa tokoh yang ada di dalam cerita yang ditunjukkan dalam gambar itu, dalam slide itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Anwari. Saya tangkap idenya dulu ya. Jadi Pak Anwari fokus kepada penggunaan media gambarnya. Oke. Kita lanjut yang kedua dulu sebelum saya komentari. Ya, Pak Abdul Aziz lagi kayaknya aktif. Silakan Pak Abdul Aziz. Ya. Ini mendeskripsikan kepada siswa agar siswa mencintai lingkungan. Oke. Ada lagi? Ya, dari saya Bapak. Baik, terima kasih Pak Abdul Aziz dulu ya. Selanjutkan Pak Jamaluddin. Ya, silakan. Ya, di situ sudah ada kriteria tentang penguatan literasi membaca. Pertama, guru tadi menyampaikan tentang apa? Tema dan tujuan pembelajarannya. Kemudian prosesnya juga yang mengamati video tadi. Itu sudah mengarah kepada penguatan literasi membaca. Itu cukup dari saya dulu. Baik. Assalamualaikum, terima kasih Pak Jamaluddin ya. Ya, baru tiga orang, kita tunggu dua orang lagi. Ya, Pak Muhammad Halimi. Oh iya Pak, terima kasih. Ya, silakan. Ya, ini menunjukkan agar semua siswa itu kompak bekerja sama itu dalam membersihkan lingkungan sekolah atau lingkungan rumah. Baik. Ya, terima kasih Pak Muhammad Halim sudah mengamati dan merespon juga. Ya, sepertinya Pak Muktamirul kayaknya. Silakan Pak Muktamirul. Membuat pertanyaan Mas Prof. Iya. Ini. Baik. Atau Pak Irfan dulu? Iya, silakan Pak Irfan dulu ya. Ya, silakan. Dari ya. Video telah saya amati tadi, mungkin hampir sama dengan apa yang disampaikan Bapak Jamaluddin. Tadi di guru, ibu guru tadi sudah memberikan penguatan di literasi membacanya dengan menampilkan beberapa gambar dan juga video. Iya. Dan juga siswa diberikan tugas. Oke. Baik.
Terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya Pak Sapi kayaknya nih. Silakan Pak Sapi. Baik, apa yang disampaikan tadi hasil video bahwa yaitu literasi membaca sangat tepat pada siswa sehingga siswa bisa membedakan baik di dalam kelas maupun di luar kelas, bisa menyimak atau menerima materi yang disampaikan baik tentang lingkungan bersih, di mana sudah disampaikan oleh siswa kebersihan itu memang wajib kita jaga, namun masih banyak yang tidak peduli tentang kebersihan sehingga banyak kebersihan itu di mana-mana. Sedangkan kewajiban kita sebagai manusia untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kebersihan itu sangat penting. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang dipaparkan di video, itu sangat menyentuh sekali, saya sebagai guru sangat mendukung terhadap proses pembelajaran yang diterapkan oleh Ibu tadi. Mungkin seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih Pak Sapi sudah mengamati dengan baik dan memberikan responnya. Baik, nah berikutnya adalah pertanyaan yang kedua. Oke, saya kembali ya, share screen-nya. Ini pertanyaan kedua. Sebentar ya, saya share kembali. Oke, sebentar ya. Sampai jam 12.15. Iya, baik. Nah, pertama dari Bapak Anwari ya, tadi mengomentari bahwa guru tadi sudah menggunakan media yang tepat, berarti ya salah satu karakteristik ya pembelajaran dengan penguatan literasi membaca itu guru harus bisa ya memilih media yang tepat ya, media yang bisa merangsang peserta didik untuk membaca ya. Menurut Pak Anwari tadi guru menggunakan media gambar ya, karena untuk madrasah ibtidaiyah itu ya senangnya dengan yang konkret. Jadi teks itu selalu didampingi disertai dengan gambar ya, baik dalam teks berupa video atau dari buku atau teks atau gambar asli. Oke ya, jadi karakteristik pertama dari pembelajaran dengan penguatan literasi membaca adalah penggunaan media yang tepat. Oke, itu ya catatannya untuk Pak Anwari. Jadi salah satu bentuk media yang tepat tadi adalah penggunaan gambar ya, sesuai dengan tema yang dipilih. Baik, yang kedua, Pak Abdul Aziz mengatakan kita bisa menggunakan lingkungan ya sebagai media pembelajarannya. Oke, jadi kalau temanya tentang kebersihan, maka tidak cukup di kelas. Maka tadi ibu guru tadi mengajak anak-anaknya keluar kelas ya. Bagaimana kebersihan lingkungan, siapa yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, dan bagaimana ya peran kita. Ya, jadi bagaimana peran kita sebagai warga agar bisa berkontribusi terhadap kebersihan lingkungan. Kan tadi bagian dari literasi membaca tadi adalah bagaimana kita bisa menggambarkan potensi dan berkontribusi dalam kehidupan di masyarakat. Baik, jadi poin penting yang disampaikan oleh Pak Abdul Aziz adalah penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Artinya pembelajaran itu dikaitkan dengan dunia nyata peserta siswa ya, atau disebut dengan pembelajaran kontekstual yang kita sering dengar dengan CTL ya, contextual teaching and learning. Oke, bagus sekali idenya dari Pak Abdul Aziz ya, kata kuncinya adalah lingkungan. Ya, selanjutnya Pak Jamaluddin ya itu mengamati tentang prosedur pembelajarannya ya, sesuai tema yang dipilih sudah tepat, video yang dipilih sudah menarik gitu ya. Jadi dari kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup itu selaras dengan tema yang dipilih.
Oke, bagus sekali dari Pak Jamaluddin. Nah, selanjutnya Pak Muhammad Halid, ada karakteristiknya adalah adanya kerjasama. Jadi bagaimana penguatan pembelajaran dengan penguatan literasi membaca di dalamnya itu harus ada kerjasama atau kolaborasi yang bentuknya adalah diskusi diskusi kelompok ya seperti itu. Oke, keren ya Pak Muhammad Halid. Jadi kalau di Madrasah Ibtidaiyah nanti sudah dibiasakan dalam pembelajaran itu ada diskusi kelompok ya, karena diskusi kelompok itu bagian dari karakteristik dari pembelajaran dengan penguatan literasi membaca. Nah, dari Pak Muktamirul ya betul. Jadi untuk pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik. Ya, jadi namanya tadi ibunya tadi yang mengantar tadi mengatakan adalah student center. Jadi bagaimana guru memfasilitasi kegiatan itu agar peserta didiknya itu aktif, karena disebut dengan student center bukan teacher center begitu ya. Ya, jadi yang paling banyak melakukan aktivitas adalah peserta didiknya, guru melakukan fasilitasi gitu ya. Nah, berikutnya kata Pak Syafi'i tadi mengatakan pembelajaran itu cukup efektif. Kenapa? Karena penggunaan sarana pembelajaran itu selain di dalam kelas dilaksanakan juga di luar kelas ya. Ini tadi sependapat dengan dia disampaikan oleh Pak Abdul Aziz ya, seperti itu. Nah, jadi yang disampaikan oleh bapak-bapak semua tadi ini sudah menggambarkan karakteristik dari pembelajaran dengan penguatan literasi membaca ya. Saya simpulkan tadi penggunaan media yang tepat, penggunaan lingkungan, adanya kolaborasi, kemudian berpusat kepada peserta didik. Baik ya Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya, berdasarkan jawaban Bapak-bapak tadi, apakah karakteristik pembelajaran dengan penguatan literasi membaca tersebut dapat juga diterapkan pada mata pelajaran lain? Berikan alasannya. Jadi jawabannya itu iya atau tidak? Saya tadi itu beri alasannya. Baik, siapa yang pertama dulu? Silakan. Ya, siapa dulu yang raise hand untuk menjawab tanya? Oh ya, Pak Abdul Hamid. Iya, silakan Pak Abdul Hamid. Ya. Dapat untuk digunakan untuk pelajaran fikih atau agama yang lain itu bisa, Pak. Karena apa? Setiap pelajaran itu kan harus sebelum dipraktekkan kan kita harus membaca apa. Iya. Contohnya seperti itu, Pak. Kalau tidak membaca, cara-caranya kan kita tidak bisa mempraktekkan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Jadi jawabannya adalah karakteristik tersebut bisa diterapkan pada semua mata pelajaran, karena setiap mata pelajaran selalu dimulai dengan kegiatan membaca. Begitu ya Pak Abdul Hamid ya. Baik. Biasanya yang nama Pak Abdul Hamid ini orangnya aktif-aktif ya, biasanya pintar-pintar ya. Teman saya ada juga namanya Abdul Hamid, Pak. Luar biasa pintarnya, cerdasnya orangnya, Pak ya. Baik, terima kasih. Baik. Hampir setiap kelas itu ada namanya Pak Abdul Hamid. Yang kedua, sekarang ya kada, jadi jawabnya bisa karena selalu dimulai dengan membaca. Boleh ya, raise hand lagi yang berikutnya untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Oke, kalau begitu cukup diwakili oleh Pak Abdul Hamid tadi ya. Baik, nah sekarang ini ada penjelasan dulu sebelum ke aktivitas berikutnya ya. Nah, Bapak Ibu sehormati. Nah, sesuai dengan jawaban dari Bapak dan Ibu tadi tentang karakteristik pembelajaran dengan penguatan literasi membaca, dan ternyata ya pembelajaran dengan penguatan literasi membaca ini sangat tepat digunakan untuk semua mata pelajaran, karena tidak ada mata pelajaran yang di dalamnya itu tidak ada kegiatan membaca. Lalu pertanyaannya, pembelajaran dengan penguatan literasi membaca itu seperti apa? Ya, jawabannya adalah yaitu sebuah pendekatan dalam proses pendidikan yang fokus pada pengembangan kemampuan membaca dan menulis. Jadi yang dilihat itu fokusnya di sini,
kemampuan membaca dan menulis. Kenapa fokus ke sini ya? Karena ini untuk menambah pengetahuan dan keterampilan. Ya. Harapannya dengan pengetahuan dan keterampilan bertambah, peserta didik itu akan berpikir kritis ya dalam memecahkan masalah. Jadi setiap masalah itu cara pemecahannya dengan membaca dan membaca itu dengan kritis ya. Nah, lalu tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk membekali siswa dengan kemampuan yang diperlukan untuk menjadi pembaca yang cerdas. Harapannya gitu. Jadi dengan perantara Bapak Ibu yang ikut loka karya ini, nanti peserta didik itu akan menjadi pembaca yang cerdas. Cerdas apa? Kritis. Terus apa lagi? Kompeten dalam berbagai konteks kehidupan. Selain itu, mampu berkomunikasi secara efektif guna mengembangkan potensi mereka dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ya, ujung-ujungnya berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat ya. Jadi, dengan modal menjadi pembaca cerdas, yang kritis, kompeten, ujung-ujungnya nanti bisa terlibat dalam kehidupan masyarakat. Nah, Bapak Ibu hormati, sekarang terkait dengan kompetensi dan subkompetensinya. Ya. Baik, saya coba di sini kompetensi dan subkompetensinya. Oke, nah ada tiga kompetensi utama dari literasi membaca ini. Jadi peserta didik dikatakan mempunyai kemampuan literasi membaca adalah pertama menemukan dan mengakses, yang kedua menginterpretasikan dan mengintegrasikan, yang berikutnya mengevaluasi dan merefleksikan. Nah, dari kompetensi ini ada subkompetensinya Bapak Ibu ya, menemukan informasi, memilih informasi yang relevan, kalau menginterpretasikan dan mengintegrasikan, ini subkompetensinya adalah menginterpretasikan informasi tersirat, menyusun simpulan dan membuat koneksi teks atau antar teks. Ini lebih tinggi tingkatannya. Nah, berikutnya mengevaluasi dan merefleksikan, menilai format penyediaan. Nah, ini kompetensi yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pertanyaannya apa saja aspek literasi membaca itu? Nih, perlu diingat ya setelah ini. Jadi aspeknya itu nanti ada namanya konten, ada namanya konteks, ada namanya tema. Ya, jadi ini aspek literasi membaca tidak boleh kurang dari tiga ini ya. Sebelumnya itu ada beberapa aspek ya, cuman ini dibatasi tiga saja. Nah, terkait dengan aspek konten ini, apa yang dimaksud dengan konten? Yaitu di dalamnya bisa termasuk jenis teks itu ada teks fiksi, ada namanya teks informasi. Ini jangan tertukar ya. Jadi kalau teks itu dikatakan fiksi, dalamnya itu adalah dalam teks itu berisi tentang cerita imajinasi ya, faktanya tidak ada. Kemudian bisa sebagai hiburan, bisa sebagai perenungan permasalahan kehidupan, bisa juga menanamkan nilai-nilai kebaikan. Maka ditulislah teks fiksi. Jadi teks fiksi itu kontennya. Nah, ada yang namanya teks informasi. Kalau teks informasi itu ada fakta, ada data. Kalau faktanya tidak ada, itu bukan teks informasi. Kalau datanya tidak ada, itu bukan teks informasi. Itu bisa namanya teks fiksi. Datanya tidak ada, faktanya tidak ada, hanya khayalan saja, imajinasi, itu namanya teks fiksi. Ya, jangan tertukar. Oke. Nah, aspek yang kedua namanya adalah konteks. Jadi setiap teks itu ada konteksnya. Konteksnya untuk Madrasah Ibtidaiyah ini ya, kita bagi ada tiga. Ada teks personal, ada teks sosial, ada teks religius. Ya, teks personal itu seperti apa? Identitas dan karakteristik individu. Ceritanya itu tentang individu. Identitas individu, karakteristik individu, itu namanya personal. Ya. Ada namanya konteks itu sosial. Sosial itu artinya apa? Hubungan interaksi sosial budaya pada masyarakat. Ada interaksi sosialnya, itu teks sosial. Ada namanya religius. Nah, teks itu dikatakan konteksnya religius, di dalamnya berbicara tentang
keyakinan, ya, keimanan, praktek ibadah, dan nilai-nilai keagamaan, itu religius. Nah, berikutnya aspek yang ketiga itu adalah tema. Nah, apa saja temanya? Tema itu membingkai keseluruhan materi pembelajaran melalui paparan isi dan topik-topik yang diajarkan berdasarkan kurikulum. Jadi, setiap teks bacaan itu ada temanya. Tema itu fungsinya apa? Itu dari beberapa paragraf, maka ada satu kata yang membingkainya semuanya, gitu ya. Nah, baik. Sekarang kita akan membaca teks. Kemudian nanti setelah kita baca teks ini, ya, Bapak Ibu, kita akan mengamati kontennya apa, konteksnya apa, temanya apa. Baik ya, kita lihat dulu teksnya. Baik, kita lihat dulu bersama-sama teksnya. Nah, ini sudah kelihatan kan judulnya? Ya, siapa dulu yang membacakan teks paragraf 1? Ibu-ibu tadi belum, kalian dengar sendiri ibu siapa nih dulu? Ayo, kita minta satu dulu yang membaca. Oke. Membaca nyaring. Oke, siapa dulu yang membacakan teksnya? Ibu Payima. Ditunjuk saja, Pak. Oke, Ibu Siti Mahmudah saja ya. Silakan, Bu. Iya, dibaca teksnya, Bu, ya. Yang lain mendengarkan karena nanti kita ditanya kontennya apa, ya, konteksnya apa, kemudian temanya apa. Silakan dibaca, Bu Siti Mahmudah. Ya, aku anak disiplin. Hari ini, seperti biasa, aku bangun tepat saat azan subuh berkumandang. Aku sudah terbiasa disiplin bangun pagi. Bagiku, disiplin adalah kunci kesuksesan. Aku segera menuju kamar mandi dan membersihkan diri dengan cepat. Tidak ada waktu untuk lambat atau malas. Setelah itu, aku berpakaian dengan rapi dan menyusun tas sekolahku dengan cepat. Semua barang harus ada di tempatnya dan tidak ada yang tertinggal. Ketika aku tiba di madrasah, aku melihat beberapa temanku yang terlambat. Mereka tampak resah dan terburu-buru. Aku merasa sedikit lega karena aku tidak pernah mengalami situasi seperti itu. Bagiku terlambat adalah tanda ketidakdisiplinan. Oke, sudah, lanjut. Pak. Masih ada dua paragraf. Oke. Lanjut, Bu. Saat berada di madrasah, iya, aku terus belajar baik-baik. Aku tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting atau tidak bisa ditunda. Dengan begitu, aku bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan memberikan hasil terbaik untuk pendidikanku. Iya, masih dua paragraf terakhir. Ketika waktu istirahat tiba, aku melihat beberapa teman sekelas yang bermalas-malasan atau membuang waktu dengan berbicara dengan hal-hal yang tidak terkait pelajaran. Aku memutuskan untuk tidak bergabung dengan mereka dan melanjutkan membaca bukuku. Bagiku, kedisiplinan berarti menghindari godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. Aku yakin bahwa kedisiplinan sangat baik dalam hidup. Dengan disiplin, kita dapat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, aku selalu berusaha untuk menjadi lebih disiplin setiap harinya. Baik, terima kasih Bu Siti Mahmudah. Ya. Baik, kira-kira siapa yang bisa menjawab ini pertanyaannya? Ini kontennya apa jenisnya? Fiksi? Saya mau coba, Pak. Iya, Ibu Ira ya. Kontennya dulu ya. Apa, ya. Bu? Ya, silakan. Kalau menurut saya, Pak, ini termasuk konten teks. Konten teks apa, Pak? Duh, apa tadi dah pilihannya? Informasi, maaf, Pak, ya. Informasi, okay. Konten teks informasi karena di situ di teks ini memberitahukan tentang informasi pribadi si pencerita. Aku anak disiplin gitu ya, Pak, ya.
Kalau konteksnya itu konteks personal karena dia menjelaskan tentang kehidupan pribadinya, tentang aktivitas pribadinya, dan temanya itu tentang kedisiplinan. Okay, baik. Terima kasih, Ibu Ira. Baik, selanjutnya ada yang beda pendapat? Apakah setuju dengan Ibu Ira bahwa kontennya itu adalah teks informasi? Saya, Pak, saya Iya. kurang setuju Iya. dengan teksnya. Menurut saya itu bukan teks informasi, melainkan berupa cerita fiksi ya. Itu berarti konteksnya fiksi. Teksnya maksudnya. Kontennya. Iya, Kontennya kontennya. kontennya adalah teks fiksi. Iya. Baik, baik, terima Kalau kasih. bisa disebut dengan penanaman nilai kebaikan gitu. Oke. Baik, baik. Baik, terima kasih Bu Siti Mahmudah. Jadi benar sekali jenis teksnya ini, kontennya adalah teks fiksi ya, Bu Ira ya. Kenapa? Karena faktanya tidak ada, datanya tidak Ya, ada. baik, Pak. Ya, jadi aku itu siapa namanya? Ya kan, di madrasahku, di mana madrasahnya kan? Tidak ada. Jadi ini karangan saja, imajinasi ya. Tujuannya adalah untuk perenungan kehidupan atau mengajarkan kebaikan ya. Jadi betul kata Ibu Siti Mahmudah. Jadi hati-hati nanti membedakan ya. Seakan-akan teks ini memberikan informasi ya, padahal hanya fiksi gitu ya. Jadi datanya tidak ada, faktanya juga tidak ada. Yang ada apa di dalamnya adalah nilai-nilai, mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ini hanya imajinasi saja ya. Baik, kalau konteksnya itu namanya personal, betul sekali ya. Fiksi tapi personal ya, betul sekali Bu Ira, karena hanya membicarakan identitas seseorang saja. Kalau temanya hanya kedisiplinan juga betul sekali ya. Jadi semua paragraf ini berbicara tentang kedisiplinan. Satu, dua, tiga, empat ya. Empat paragraf di dalamnya itu pasti berbicara tentang kedisiplinan. Oke, sudah. Ini kegiatan membacanya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita hanya sampai jadi praktik membaca dan menganalisis teks bacaan tadi. Sekarang saya minta satu orang yang merespon ya, bagaimana menerapkan pembelajaran penguatan literasi membaca pada kegiatan di kelas Bapak Ibu. Oke, siapa ini satu saja? Ibu-ibu ya? Masih kurang Ibu-ibu Bapak. Oh ya ya ya. Kalau ya. Ada. Ya. Ya, boleh ibu-ibu dulu. Bapak-bapak sekarang. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu dulu. Lebih enak ibu-ibu. Sebentar lagi ya kita, 5 menit lagi waktu kita. Oke. Ya, saya beri kesempatan untuk bapak-bapak dulu. Silakan Pak, tadi yang mulai pertama tadi. Yang gimana Siti Mahmudah? Untuk ibu, bapak, ibu bapak. Untuk penerapannya di. Ah, saya ini belum jelas nih namanya Pak, Pak siapa? Saya mau catat. Ya, bapak siapa tadi? Pak Abdul Aziz ya? Anwari dulu Pak. Belum Pak, belum. Pak Anwari dulu Pak. Oh, Pak Anwari. Iya, Pak Anwari dulu. Silakan Pak Anwari. Iya. Untuk penerapan literasi membaca pada madrasah kami bagi saya itu masih kurang maksimal karena tim yang tersedia di madrasah. Oke. Baik, Pak Anwari, terima kasih. Ya, kalau sementara mungkin kata Pak Anwari belum maksimal, tapi setelah loka karya ini nanti bisa maksimal, Pak ya. Yakin ya? Karena kita nanti banyak banyak pembekalan. Baik, terima kasih. Ya.
Lanjut Pak Abdul Aziz. Gimana Pak penerapannya? Untuk literasi membaca ya Pak? Iya. Bagaimana implementasinya? Misalnya di kelas, Bapak nih nggak mau ngajar, tapi dalam pembelajaran itu memasukkan unsur penguatan literasi membaca. Oke, sekarang Pak Effendi, Pak Effendi. Bu Ira sekarang, Bu Ira. Ira Dar, Bu Ira Dardai, Dardai Nili. Ya, silakan Bu Ira. Iya, gimana Bu? Di, di, diaktifkan sananya mikrofonnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Kalau di madrasah kami, kepala madrasah itu memberikan peraturan kepada setiap guru kelas supaya setiap kali guru mengajar itu, kan di kelas kami itu setiap kelasnya itu ada pojok membaca, Pak. Iya. Jadi kepala sekolah itu menganjurkan kami guru kelas supaya setiap memulai pembelajaran itu setelah mengabsen dan mengecek kehadiran siswa itu kita meminta siswa untuk membaca buku bacaan entah itu berupa cerita pendek selama 5 menit sebelum memulai pelajaran itu, Pak. Itu yang sekolah kami terapkan. Oke, masih ada Bu Ira? Sudah cukup ya? Ya. Baik, baik, terima kasih. Ya, jadi itu namanya pembiasaan, pembiasaan membaca untuk Ibu Ira ya. Jadi itu di luar dari kegiatan pembelajaran. Nanti itu sudah bagus. Jadi sebelum membaca, sebelum pembelajaran dimulai, pasti membaca dulu, membiasakan. Jadi supaya literasi membacanya itu meningkat. Tapi setelah ini, ya besok kita bahas nanti tidak cukup di situ saja, tapi dalam setiap pembelajaran kita harus masukkan unsur penguatan literasi membacanya ya. Baik, kita nah karena apa harus dimasukkan? Karena nanti kita akan memasukkan ya CK1, CK2, CK3, CK4 sampai CK5. Besok kita bahas ya secara rinci. Nanti paling rendah adalah CK1 ya. Nanti baik, paling Pak. Tinggi CK5 ya. Besok nanti kita bahas. Tapi kalau sudah terbiasa nanti kita tidak mengubah apa kurikulum, nanti kurikulum apapun itu cocok di dalamnya ada penguatan literasi membaca. Kita fokusnya kepada capaian kompetensi ini. Besok kita bahas ya. Baik, Bapak Ibu, nah sekarang ada yang mau membacakan ini yang terakhir ini dari Henry Ford. Ayo. Gak bisa baca bahasa Inggris, Pak. Saya coba, Pak. Saya coba. Ya. Nah, Ibu, Ibu Ira lagi ya? Silakan, Bu. Silakan. Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. Mantap, mantap Bira. Ya, artinya. Artinya Bu, setiap orang yang berhenti belajar itu akan cepat tua. Seperti umur 20 atau 80, tapi seseorang yang tetap belajar akan selamanya muda. Oke, keren. Ya. Kasih aplaus untuk Bu Ira. Aplaus. Aplaus. Terima takbir, kasih. Takbir, Allahu Akbar. Jadi, ya, anyone who stops learning is out. Jadi, siapapun yang sudah berhenti belajar, ya, kata Bu Ira tadi ya, out itu sudah tua. Jadi, bila berhenti belajar tuh tua ya. Apakah dia 20, apakah 80? Jadi maksudnya umurnya 20 tapi berhenti belajar tuh sudah tua. Atau umurnya 80 ya, berhenti belajar sudah tua. Karena otak sudah tidak berpikir lagi, Pak. Oh, iya. Iya, iya betul ya. Jadi berhenti berpikirnya. Jadi ini sambungannya ya. Anyone who keeps learning stays young. Jadi siapapun yang terus belajar tetap muda. Oke, Ibu Ira hari ini.
Mantap, banyak partisipasinya ya. Terima kasih. Sekarang kita kegiatan penutup untuk hari ini. Kita foto bersama dulu sebelum kita tutup, maka diaktifkan dulu videonya ya. Setelah ini kita bersalam-salaman Bapak Ibu ya. Ya. Kita tutup nanti kita foto bersama lalu kita bersalam-salaman. Ayo diaktifkan, nanti kurang nilainya kalau kameranya tidak aktif ya. Oke, kita screenshot. Kita berdua mah enggak apa-apa, Pak ya. Iya, enggak apa-apa. Ya. Pak Jamal. Iya, oke, supaya supaya nilainya jangan supaya nilainya maksimal harus aktif videonya kameranya. Oke, Pak Jamal, M. Solihuddin, Siti Mahmuda, Muhammad Zaini, Ahmad Raya berdua enggak apa-apa. Oke, ya, karena satu sekolah. Pak Hamid. Oke. Iya. Iya. Nomor berapa harinya? Oke, aktif semua. Ya, sebagai laporan. Mertua, Pak, mertua. Yang nomor satu. Pak Solihuddin kita tunggu, Pak Zaini juga, Pak Rahman, Bu Suryadi. Ya. Oke, oke. Saya foto dulu baru kita tutup nanti ya. Oke, satu, yang nomor dua. Satu. Ya. Coba tangannya salam Akmi. Oke. Yang bukan ya. Yang nomor satu, Pak. Oke. Baik, nomor satu ya. Satu, dua, tiga. Mama, Mbak dan Kalemai, Ma. Oke. 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 Sudah, Bapak. Sudah, ya baik. Terima kasih fotonya sudah saya share di grup. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ini mengambil waktu Bapak Ibu ya. Mestinya tadi tepat jam 12 sudah selesai. Tapi karena pembelajaran sebelumnya molor, akhirnya berdampak kepada pembelajaran berikutnya. Insya Allah besok tidak ada lagi, besok tepat waktu. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok apa ini? Besok ini apa?